Seorang pria asal Jember, Jawa Timur menghadiri kondangannya dengan cara ekstrim. Jika kebanyakan orang membawa amplop berisi uang, pria ini malah membawa sekantong uang receh dalam sebuah tas ransel. Video diunggah ulang oleh akun Instagram @wafakta dan memperlihatkan pria berkacamata tersebut tertawa cengengesan sambil mengisi uang koinnya satu per satu ke dalam kotak. Hotnews Poskupang.com hari ini, terima kasih telah menyaksikan.